Suami saya stroke, pernah pecah pembuluh darah, sudah operasi, makan apa yang bagus untuk penderita stroke? Bawang. Bawang-bawangan tuh bagus. Ya, bawang sama rimpang itu bagus. Ya, untuk pembuluh darah sih. Apa kita makan bawang? Gak usah, dibikin sup, suruh minum airnya. Gampang kan? Jadi apa yang kita masak itu, Bu, Pak, terutama ibu-ibu nih, itu bisa kita apa namanya? Permudah dengan dijadikan masakan gitu loh. Kalau saya, salah satu yang saya suka tuh namanya pindang. Pindang itu kan pakai kunyit kan? Kunyit lengkuas. Itu kalau saya makan pindang, saya makan ikannya gitu kan, enggak pakai nasi biasanya. Terus airnya saya minum. Jadi Indonesia itu kaya dengan makanan-makanan yang penuh dengan bumbu. Kaya sekali. Ya. Yeah.